Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada. Kita akan Bismillahirrahmanirrahim. belajar Iqra kedua, halaman ke-10. Silakan Bu Era, dimulai, disuruh. Selamat pagi, Pak. Ya, kan nama saya mah belum. Ya. Ya, silakan. Tahun lagi, Bu, Pak. Iya, tahun lagi kan baru direkam ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shin ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini bergaul sama Bu Rehan jadi shinnya enggak ada ya. Himinash. Bu Rehan ini salah. A'udzu billahi minas Saitonir rojim. Iya, buat nopo-nopo lah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahir hadada. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, silahkan. Nafako. Ya, mulai. Nafako. 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 Fakoma. 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 Kofala. 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 Farogo. Ini gabung, Pak. Farogo, iya itu digabung ya. Farogo. Farogo. Nafala. Nafala. Kobaha. Kobaha. Wakoa. Wa kobaha wakoa. Iya, bagus. Kemudian fasoha. Fasoha. Jaroma. Jaroma. Wajaka. Wajaka. Tazaro. Tazaro. Zal. Tazaro. Kemudian. Yadaka. Yang atasnya dulu. Hayaro. Kelewat. Hayaro. Hayaro. Ya khodo. Ya khodo. Saroa. Saroa. Nazofa. Nazofa. Ya daka. Ya daka. Do. Dongoto. Dongoto. Sakola. Sakola. Safa'a. Bukan sakola tapi sakola. Koko, baju koko. Gimana, Pak? Sakola. Sakola. Sakola, iya. Iya. Adoma. Azoma. Faroza. Azoma. Akom. Azoma kok faroda? Ya saro dulu atuh yang ini Bu nih. Iya Pak. Sebelahnya. Azoma. Azoma kemudian. Ya saro. Ya saro. Tobako. Tobako. Nafaro. Nafaro. Tuh pinter sekarang. Akoma. Akoma. Faroda. Faroda. Farosa. Farosa. Baaya. 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 Pinter. Hebat nih. Udah banyak kemajuan ya. Yang ini. Ya, terus. Ya.
Sa'ala. Sa'ala. Nasoha. Nasoha. Baya'a. Baya'a. Yaqona. Yaqona. Adoda. 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 Faroza. Faroza. Waqoba. Waqoba. Sorofa. Sorofa. Khoroza. Khoroja. Safako. Khoroja safako. Bukan safako. Dari tadi kokonya. Safako. Bukan safako. Ya safako. 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 Kemudian. Zahaba. Zahaba. Ja'ala. Ja'ala. Kemudian yang ini. Ya. Gosako. Gosako. Fataka. Gosako fataka. Kemudian. Wadoa. Wadoa. Nafasa. Nafasa. Ba'as. Ba'asa. Ba'asa. Khotama. Khotama. Safala. Khotama. Safala. Hasaro. Hasaro. Shin. Hasaro. 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 Satoya. Satoya. Jaza'a. Jaza'a. Fakoda. Jaza'a. Fakoda. Fakoda melulu ya. Fakoda. 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 Bukan Fakoda jadi ikut-ikutan. Fakoda. Baju koko. Baju koko. Baju koko. Fakoda. Fakoda. Nazoma. Nazoma. Gofaka. Gofaka. Soaba. Soaba. Wasako. Wasako. Hayasa. Hayasa. Kemudian yang ini. Ya. Ha. Khataba. Bukan ha, tapi kakak. Baju kakak. Baju kakak. Kataba. 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 Sakata. 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 Kadaba. Kadaba. Akala. Akala. Banyak akalnya. Ha. Hakama. Hakama. Taroka. Taroka. Haparo. Taroka. Haparo. Bukan haparo atuh. Kaparo. Kafaro. Nakodo. Kafaro. Nakodo. Naka. Nakaha. Gimana Pak? Nakaha. 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 Fataya. Fataya. Khazaro. Ka. Bukan ha. Kakak. Baju kakak. Kadaro. Kadaro. Jangan dicawain. Kadaro. Kadaro. Hafazo. Hafazo. Syaha'a.
Hah? Zaka'a. Zai. Zaka'a. Zaka'a. Khotoya. Khotoya. Khata'a. Mana hata'a? Ini. Kak. Yang mana, Pak? Iya kata'a, bukan hata'a, atuh. Kata'a. Kata'a. Doroba. Doroba. Sana'a. Doroba. Mana doroba? Sana'a. Ma'aka. Ma'aka. Kasapa. Kasaba. Gosako. Gosako. Bayaro. Bayaro. Fasola. Fasola. Azoma. Azoma. Khodaka. Hah? Khodaka. Khodaka. Iya. Hakaza. Hakaza. Yadaka. Ya daka hakada hakaza ya zal hakaza ya daka. Banyak kemajuannya ya. Cuman K-nya aja sama kok sering ketuker ya, sabar. Terus la 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 na a a a, a. Kemudian la na a la na a a, a. La 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 a. Iya, kemudian la pada la pada la pada jangan la la pada la pada la pada la pada la a 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 yang ini ja jalala 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 jaa jala la a la a jala la a jala kemudian la sala la salala la sa ala la saala la saala kemudian la dolala la dolala la naba'a la naba'a wa mala'a wa mala'a la akala la akala fabalago fa bener fa oh ya fabalago fabalago kemudian la salaka la salaka wa khotoa wa khotoa wa kolala wa kolaa wa kolaa sa saalaka saalaka la alama la la ama kebalik la la ama la la ama kemudian wajalala wajalala nggak ada titiknya wahalala 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 iya bagus Bu Rehan ditolongin dulu jamaah 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 kemudian amada kamu teh amadanya teh gitu ya amada amada danya keras amada Ibu tuh usianya berapa sekarang? Udah tua, Pak. Rahasia juga kamu mah. Berapa? Ada 40? Lebih, Pak, 40. 45 ini. Oh, 45. Iya, berarti kamu. Ya, nggak apa-apa kalau saya. Kalau si Rahma manggil kamu, nggak sopan, songong. Kalau saya kan memang di atas kamu, ya. Nggak apa-apa. Amada yang ini apa? Somada.
Somada bagus, kemudian delama. Zo, zolama. Delama. Zo, jangan do ya, zo agak rapuh. Zolama, kemudian delama. La akhadha. La akhadha nih Mas Abana nanya. Kalau privat gimana? Privat nanti SMS ke saya, hubungi Bu Rehan ya. Beliau yang mencatat jadwal-jadwalnya. Infaknya sekali ngaji satu jam ini, infaknya 100.000 untuk pembangunan pesantren kita ya. Gitu, untuk macam-macam lah, untuk Pak Arinya juga, untuk yang lainnya juga gitu. Oh, mahal amat. Ya, dapat seminggu aja cuma dapat sekali. Jadi kalau kamu transfer 400.000 berarti untuk satu bulan. Dan di sini banyak yang gratisannya nanti ya. Gitu aja. Nanti minta rekeningnya, nomor rekeningnya sama saya. Nanti dikasih. Minta jadwal sama Ibu Rehan ya. Yo, yang ini sekarang. Lanjut. Hamaza. Nafaha. Nafaha. Gonama. Gonama. La asada. Mana? La asada. Bagus. Yang ini. Ya mana? Jangan ragu ya. Ucapin aja salah enggak apa-apa. Ucapin ya. Ya, terus. Balago. Doma'a. Zoma'a. La amaro. La amaro. Kamada. Kamada. Terus. Tenang aja Bu ya. Toma'a. Doa ya. La akoma. Jamala. Sona'a. Oh iya, sona'a begini kata. Sona'a tuh pinter kamu sekarang. Malaka. La azana. Hajama. Bagus. Kazaba. Hasama. Hasyama. La alala. Dohama. Fasama. Basama ya. Ulang lagi. Ya. Basama. Kolama sih kemana aja? Kolama, kolam air, kolam susu, kolama. La akala, banyak akalnya. Bu Era ulang terus ya, ulang ya. Bu Era sudah banyak kemajuan nih sekarang. Cuman kamu teh penyakitnya teh kalau ko, tadi mah ke ho ya. Kalau hak ke kak, nggak apa-apa proses. Kan umur kita udah lebih, udah hampir setengah abad ya. Alhamdulillah. Sekali lagi, jangan salah saya katakan sama semua orang di sini. Bahwa kalian datang ke sini bukan untuk pinter. Salah kalau untuk pinter. Yang utama adalah untuk menggugurkan kewajiban. Karena belajar itu wajib. Andaikan kita dipanggil sama Allah dalam keadaan tidak bisa baca Quran, sholatnya salah, mana tempat yang layak? Naudzubillah, jangan sampai masuk neraka. Tapi kalau kalian sudah belajar, walaupun belum pinter, mungkin andaikan besok harus pergi, insya Allah ada pertanggungjawaban. Saat ditanya sama malaikat, kenapa kamu gak bisa baca Quran gini-gini? Enggak, ya Allah bukan seperti itu. Saya sudah belajar sama Pak Ari, saya sudah mengeluarkan infak dan segalanya untuk ngaji kita ini. Cuman karena umur aja dipanggil misalnya seperti itu ya. Jadi berbahagialah untuk orang yang belajar. Karena kita hanya wajib belajar, bukan wajib pinter. Tapi Pak insya Allah yakin orang yang belajar pasti pinter. Insya Allah ya. Apalagi belajar di sini. Karena belajar di sini kalian tidak harus keluar rumah. Ya, kebayang gak sih kemarin ada orang dari Jakarta. Pejabat lah lumayan punya jabatan.
Pak Ari saya pengen belajar ke rumah Pak Ari. Aduh ibu, daripada ke sini jauh-jauh pulang pergi Jakarta Sukabumi berapa ongkosnya bolak-balik ya? Cepet lebih, belum makan, belum ini. Terus ngajinya cuma paling 1 jam. Udah gitu sayanya juga jadwalnya penuh. Dari pagi sampai malam. Terus belajarnya kapan sama saya? Oh iya ya. Mendingan online aja. Saya bilang online. Itu ongkos yang buat pulang perginya pakai buat nyumbang. Gitu. Oh iya ya. Oh iya ya. Tapi belum. Ya. Bu siapa namanya ya? Bu Soirah. Siapa kan nama kamu teh? Nama kamu itu siapa? Iya, namanya Soira itu, Pak. Panggilannya Erai. Nama aslinya itu Soira itu. Oh, ini. Kalau orang Sunda kalau Era itu malu, Bu. Saya mah Era, saya mah malu. Bu Era, iya deh. Mbak, kalau enggak salah anakmu udah enggak ada ya? Udah pergi ke sana jauh. Iya. Doakan ya. Itu adalah ladang surgamu yang nanti insyaallah akan menjemputmu. Jadi jangan khawatir. Iya. Kalau bisa nanti pulang kerja, kan ada suaminya masih ada di kampung? Masih. Ah, iya, Mas. Yuk, kita ikhtiar lagi, bikin lagi gitu. Atau kalau enggak, mengut anak juga boleh. Ya. Jadi kita jangan keliru. Kita mengut anak pun sama. Kalau dia dipungut sama kita, dijadikan anak yang soleh dan soleha, itu pahalanya ngalir. Walaupun bukan anak nasab kita. Memang iya sih, kadang-kadang kita pengen punya anak sendiri. Tapi walaupun bukan punya anak sendiri, kalau dia jadi anak yang soleh, soleha, karena kita, kita dapat ngalir pahala. Walaupun bukan saudara anak ibu kandungnya ya. Seperti itu. Dan sebaliknya, kalaupun kita punya anak kandung, kalau dia durhaka, kita tidak mendidiknya, bisa jadi kita sudah enak di surga, kita ditarik sama anak itu. Kenapa? Ya Allah, enak aja ibu saya, bapak saya masuk surga, saya di neraka. Kenapa ya Pulan? Ibu dan bapak saya tidak pernah nyuruh sholat. Ibu dan bapak saya tidak pernah mendidik saya. Jadi dia cuman, nah kamu sekolah biar kamu cepat kerja. Nah bangun pagi-pagi, ayo ambil air dan segalanya. Saya enggak pernah disuruh sholat. Nah, karena itu orang tua yang enak di surga ditarik jadi masuk neraka karena ulahnya dia tidak mendidik anaknya. Naudzubillah. Ya. Makanya ibu jangan berkecil hati kalaupun mungkin belum diberikan kesempatan karena putramu apa? Putri apa putra yang meninggal tuh? Putra, Pak. Umur 20 tahun. Oh, Masya Allah, udah gede ya, udah 20 tahun. Kebayang. Kecelakaan apa sakit? Enggak sakit. Sakit 21 hari dirawat di Madiun. Oh, Masya Allah. Sabar ya, Bu ya. Insya Allah Allah memberikan gantinya. Kalaupun mungkin Ibu nanti pengen mungut saudara atau siapa, itu boleh. Tapi saran saya kalau mungut nih, ini ilmu juga. Jangan diputus ya. Nah, dalam Islam adopsi itu tidak boleh. Misalkan saya mungut anak si Herman. Bapaknya si Herman, si Ahmad. Enggak boleh. Herman bin Ari enggak boleh, harus bin Ahmad aja. Jadi kita bilang, Nak, ayahmu sekarang 2, ibu pun 2. Itu ayah dan ibu yang melahirkan kamu, ibumu, ayah aslimu. Aku ayahmu yang merawatmu, mengurusmu dari kecil. Turut serta. Jadi itu enggak apa-apa. Tapi dalam Islam haram, tidak boleh memutus hubungan. Ya, kadang-kadang diadopsi seperti itu dalam hukum Indonesia diperkenankan. Tapi dalam hukum Islam enggak boleh. Nabi Muhammad kan lagi memungut Zaid itu, Zaid bin Muhammad, langsung turun wahyu. Enggak boleh. Karena namanya Zaid ini ayahnya Haris, Zaid bin Harisah, gitu ya. Itu. Terima kasih Ibu atas kesabarannya. Terus belajar ya, Bu ya. Sekali lagi. Ya, ini apa, Pak? Oh iya. Ini halaman berapa, Pak? Sebentar. Ibu. Halaman 14, Bu. Nanti Ibu masuk 15 ya. Banyak belajar. 15 nanti Ibu masuk ya. 15. Yeah. Ibu banyak belajar sama Wildan ya. Sama Wildan, sama... Belum pernah masuk, tapi belum bisa, Ibu. Oh, belum bisa. Sama Bu Reha. Masih belum bisa belajar, hanya masih antri. Oh gitu. Ya nanti kapan-kapan Ibu minta waktu sama Bu itu ya, Ustazah Rahma. Baik kok dia, Bu. Bilang aja kalau ini Ustazah yang cantik, yang hidungnya mancung mungil sedikit gitu ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.